لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di bulan yang mulia ini kita bisa bersilaturahim kembali, kita bisa sholat tarawih kembali. Itu adalah berkat karunia Allah yang perlu kita syukuri, karena 2 bulan lalu seluruh umat Islam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita termasuk yang mendapatkan peluang, mendapatkan rezeki dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang kita cintai, orang yang kadang kita sangat dekat sekali tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu tentunya kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sering terutama di bulan Ramadan ya, transaksi jual beli semakin meningkat. Belum masuk bulan Ramadan, harga bawang putih naik, ayam naik. Kalau bapak-bapak enggak begitu pusing, yang pusing ibu-ibu, ya Bu ya? Ya, betul. Jadi maaf saja bapak-bapak kalau biasanya ayam itu dipotong dibagi 6 atau 8, terpaksa dibagi 12. Sebagian untuk buka puasa dan sebagian untuk sahur. Ya. Ini biasa jual beli di bulan Ramadan meningkat. Yang biasanya enggak masak ya, sambal goreng, masak juga semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini urusannya jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigaa mardhatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Surat Al-Baqarah ayat 207. Ayatnya yang pendek saja ya. Kalau panjang nanti bisa sampai jam 10. Namanya juga kultum. 7 menit lebih dikit sampai 17 menit paling lama. Ayat ini pendek. Wa minan nasi may yasri. Yasri ini sering diterjemahkan oleh para ulama adalah bisa menjual, bisa membeli, bisa mengorbankan. Jadi satu ayat, satu kata ini bisa, ada yang terjemahkan menjual, ada yang terjemahkan membeli, ada yang mengorbankan. Menjual atau membeli atau mengorbankan ya, diri masing-masing. Untuk apa? Untuk mendapatkan mardhatillah. Menyesri ya, nafsahum tiga amardhatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Berani jual diri. Kalau yang malam-malam keluyuran itu berani jual diri bukan mendapatkan ridho Allah, tapi mendapatkan murka. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Ujung ayatnya ibadah. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah itu kalau sayang memberikan gelarnya luar biasa, hamba Allah itu atau abdi.
Kita ingat surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ada juga ayat Ibadur Rahman, ibad luar biasa Allah memberikan nama gelar kepada hamba Allah yang soleh itu dengan cara yang berbeda. Bukan anas, bukan manusia. Apa yang dijual dan dibeli? Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini turun sehubungan dengan para sahabat. Asbab nuzulnya, ada yang namanya Suhaib. Dia masuk Islam kalau tidak salah yang ke-6 ya. Awal-awal masuk Islam, dia bukan orang Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Dia datang tidak orang kaya, pas-pasan, datang dari jauh karena mendengar ada nabi yang diturunkan di tanah Arab, yaitu Muhammad. Maka dia datang jauh-jauh dari Palestina. Kemudian beliau masuk Islam dan berani mengumumkan, saya Muslim, sambil bisnis. Bisnisnya sukses sehingga menjadi orang yang kaya raya. Yang tadinya miskin jadi kaya raya. Orang Quraisy juga kagum melihat dia bisnisnya, orang yang kaya raya. Dan ini menurut orang Quraisy ini bahaya, karena dia tahu kalau Muslim itu miskin, kere, ini kaya. Nah, maka begitu Rasulullah diperintahkan hijrah dan para sahabat sudah hijrah, Suhaib tidak ketinggalan, saya mau berangkat hijrah. Lalu siap-siap hartanya, bikin lubang di dalam rumahnya, semua hartanya dimasukkan lubang tadi. Ya. Karena khawatir, ya. Jadi sembunyikan. Tapi terdengar oleh orang Quraisy, begitu dia berangkat dikepung. Maka dia naik ke atas gunung sambil bawa panah. Dia jago panah. Siapa yang mendekat, set panah nanti. Tapi karena yang ngomongnya ratusan, lama-lama juga mikir juga. Akhirnya dia menyerah. Baik, saya menyerah. Yang penting saya bisa keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah. Apa yang syaratnya? Lalu Abu Jahal mengatakan, kamu datang ke Mekah itu tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Maka boleh kamu tinggalkan Mekah, tapi tidak boleh membawa harta. Sedikit pun tidak boleh. Baik, kalau sudah Suhaib, kalau memang itu yang dikendaki, saya tidak butuh harta, silakan ambil. Malah dikisahkan, silakan ambil di rumah saya di pojok sebelah sini, gali di situ hartanya tersimpan, ambil semua. Saya tidak butuh harta, saya butuh Rasulullah SAW. Luar biasa, menjual harta membeli akhirat, menjual harta membeli surga, menjual dunia membeli akhirat. Suhaib berangkat ke Madinah gak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan, Suhaib orang yang beruntung. Nah, yang namanya untungnya begini, beranikah kita? Mikir-mikir, semua harta habis. Ada lagi kata beberapa ahli tafsir, bukan itu. Semuanya mungkin benar. Ayat ini turun itu karena ada seorang perempuan namanya Sumayyah, seorang pembantu yang miskin, dia masuk Islam. Siapa yang punya gara-gara? Anaknya namanya Amr, suaminya Yasin. Amr itu dengar ada Islam masuk, maka dia datang ke Rasulullah menyatakan Islam, lalu cerita kepada bapak ibunya. Lalu bapak ibunya, kalau begitu saya masuk Islam. Didengar oleh tuannya, kamu harus kembali kepada agama nenek moyang.
jangan turuti itu si Muhammad. Enggak mau. Sumayyah enggak mau. Tetap saya punya Tuhan Allah dan Rasulnya Muhammad. Apapun yang terjadi, dikumpulkan. Sumayyah dengan suaminya Yasir dan anaknya Ammar, kumpulkan di tengah-tengah orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, kata beliau, ini harus disiksa kalau dia tidak mau kembali kepada agama nenek moyang. Sumayyah, kalau kamu tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, tinggalkan Islam, anakmu Ammar kita bunuh, kita penggal. Dibisikin sama Sumayyah, jangan. Lebih baik kita dipenggal karena mendapatkan Allah daripada menjual agama yang belum tentu dan akhirnya nanti masuk neraka. Ammar akhirnya dipenggal. Di depan mata Sumayyah dan Jam Yasir. Bagaimana Sumayyah? Masih bertahan dengan Islam? Allah wahdah nasib. Dia diikat, disuruh tidur di pasir yang panas 55 derajat. Kalau saya itu kalau ketinggalan sholatnya lalu di halaman masjid pakai sajadah, diinjek sajadah enggak tahan, terpaksa injek sendal saking panasnya. Ini Sumayyah kebanyakan tidak dilapisi apa-apa, ditaruh di pasir, kemudian ditindih dengan batu, tapi tetap dia mengatakan Allah, Allah. Sumayyah, suamimu saya bunuh kalau kamu tidak kembali kepada agama yang agama jahiliyah. Tinggalkan Islam. Tidak, Allah tetap Allah. Akhirnya suaminya juga dibunuh. Tahu? Sekarang tinggal kamu. Kalau kamu tidak mau, kamu juga ikut dibunuh. Tapi saya melalui proses disiksa dulu. Rasulullah mendengar Sumayyah disiksa, lalu Rasulullah mengutus seorang, sampaikan salamnya kepada Sumayyah. Boleh Sumayyah, kamu mengucapkan tinggalkan Islam, tapi hatimu tetap Allah. Enggak apa-apa karena terpaksa. Boleh. Disampaikan oleh sahabat itu pada Sumayyah, salam dari baginda Rasulullah SAW. Wah, luar biasa gembiranya. Rasanya sakit itu hilang. Apa yang sampaikan Rasulullah? Kamu boleh pura-pura keluar dari Islam supaya kamu tidak disiksa. Tidak, sampaikan salam kepada Rasulullah. Saya tidak mau. Hatiku tetap Allah, bibirku juga akan tetap Allah. Tidak mau, biar nyawa terputus. Akhirnya Sumayyah juga dibunuh. Dibunuhnya yang lebih tragis adalah ditusuk dari lubang kuburnya sampai ke kepalanya seperti sate. Disampaikan kepada baginda Rasul, Sumayyah telah mendapatkan kebahagiaan, sudah dijemput oleh para malaikat. Pengorbanan juga, kalau tadi Suhaib itu menjual harta mendapatkan akhirat, karena Sumayyah itu menjual jiwa mendapatkan akhirat. Yang ketiga, seorang syekh yang rajin tahajud, rajin sholat, rajin itikaf, baca Quran, puasa, semua tidak ada yang seorang ulama besar. Dia tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi dengan datang seorang putih, wajahnya bersih, membawa buku yang tebal. Lalu nanya Syekh, "Anda siapa?" "Aku malaikat." "Lalu itu buku apa itu?" "Ini buku catatan orang-orang yang masuk surga." Dengan rasa sombong, karena saya kan ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sholat, zakat, macam-macam. Nanya, boleh enggak saya lihat kitab itu, ada enggak nama saya? Oh boleh.
dibuka, ternyata enggak ada. Astaga, saya udah capek gini sholat. Oh, ternyata terhapus. Kenapa malaikat kok saya enggak ada? Karena sholatmu tadi kan ada rasa bangga. Aku ahli tahajud, aku ahli sholat, aku ahli ibadah. Itu yang menghapus catatan. Nangis dan kemudian pingsan, ternyata terbang. Setelah itu enggak berani menyombongkan diri bahwa kita ahli ibadah. Kenapa? Karena khawatir ketika ikhlasan tadi kalah sama Sumaya dan kalah sama Suhaib. Oleh karena itu pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita, keikhlasan kita dituntut untuk ibadah, rajin baca. Bukan berarti tadi mau tahajud, ahli tahajud enggak masuk surga. Mudah-mudahan kita ya, dengan keikhlasan kita ya, kita tetap sholat tahajud dan sebagainya. Dan jangan lupa, kalau kita mampu menjual harta kita yang ada, sholat. Tadi contohnya Suhaib menjual harta mendapatkan akhirat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, menjual tenaga kita, menjual harta kita, menjual jiwa kita untuk kepentingan umat, mudah-mudahan Allah menempatkan kita termasuk orang-orang yang iman tadi, orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur sehingga kita sama-sama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bi'l-akhmi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.